Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Okay, so tiga benda yang kita perlu segerakan nak kongsi dengan apa? Yang pertama apa dia? Benda ni, ini dipanggil sebagai solat. Bila solat masuk waktu solat, tinggalkan semua benda. Lakukan benda yang pertama adalah solat. Dalam surah Al-Maun ayat 4 dan 5 Allah SWT sebut فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Celakalah bagi orang-orang yang melalaikan solat. Bila masuk waktu solat, tinggal semua. Allah yang pertama. Yang kedua apa dia? Jenazah. Kita perlu memulai cara selesaikan pengurusan jenazah. Jangan tangguh-tangguh, jangan simpan mayat lama-lama. Tak elok. Yang ketiga, apa dia ni? Cewek. Ataupun kita panggil sebagai anak dara. Bila anak dara jumpa sekufu, apa maksud sekufu? Bila jumpa seorang pasangan yang sama tarafnya, selesaikan perkahwinan dengan kadar segera. Sebab apa? Tiga benda ni kena selesaikan kadar segera. Nabi suka segerakan tiga benda ni. Hang sempoi. Jom berjaya dunia akhirat, insyaAllah. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.